Hai, assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi dalam Armada Channel. Jadi hari ni saya nak continue yang saya unboxing gimbal dalam video yang lepas. So, ini seperti mana yang korang lihat, ini adalah gimbal 3-axis yang saya unboxing pada video yang lalu. So, hari ni kita nak review gimbal tersebut. Di hadapan korang, seperti mana yang korang dapat lihat sekarang, yang saya ceritakan tempoh hari, ini tripod, ini gimbal, dan ni adalah sendi-sendi dia, di mana tiga pergerakan yang dia boleh buat. Satu, dua, dan tiga. Itulah yang dinamakan 3-axis. Belakang ni ada satu dia punya pemutar skru. Kemudian di hadapan ini dia punya joystick. Ini dia punya power off, power on. Ini dia punya camera capture. Ini yang itu hari saya kata saya tak tahu W apa, T apa. Ini adalah zoom dia. Kalau kita dah install dalam dekat gimbal ni, function dia boleh zoom in. Dia bukan yang macam H4. Kalau H4, dia yang ini dia boleh 3 mode. Yang H4 pun 3 mode, tapi 3 mode dia kontrol dia kat sini. Ada button lock, ada half follow. Yang bawah sekali full follow mode. Yang ini dia kontrol pada dekat power off, power on ni. Dia ada huruf M. M tu lah yang kontrol dia punya mode. Full lock, half follow, full follow mode. So hari ni saya tunjuk bagaimana cara-cara dia mengaplikasikannya kepada gimbal ini. So hari ni saya pakai handphone Samsung. Tapi yang sebelum tu saya nak bagi tahu dekat korang, yang apa yang korang tengok dalam video tempoh hari itu, kotaknya tu, kalau korang tengok menyerupai dengan Zhiyun. Ingat ini kopi, tapi ini kopi pada 3-axis H4. So sebab tu yang saya kata mood dia kontrol dekat sini, button ni. Tapi yang pada saya ini kontrol adalah zoom. So tanpa buang masa lah, jom saya aplikasikannya pada gimbal ni. So mula-mula sekali apa yang korang perlu buat, hanya masukkan ni pada gimbal. Dia akan terlihat seperti ini. Jadi apa yang korang perlu buat, korang perlu adjust dekat pemutar skru belakang ni bagi dia nampak seimbang dahulu. Saya adjust. Kita tengok. So saya longgarkan dia pemutar skru ni. Kita tengok dia punya kedudukan. Okey. Ini dah nampak kelihatan seimbang. Perlu kunci di bahagian pemutar skru terlebih dahulu supaya ia tidak lari. Okay, dan di hadapan korang saya akan menunjukkan tiga perkara gimbal ni boleh lakukan. So gimbal ni telah pun saya nyalakan. Apa yang korang akan tengok, dia boleh
ke bawah. Ke atas. Kita ambil pemula tengah. Boleh boleh jadikan dia sebagai portret. Kiri ke kanan. Kemudian untuk balikkan semula kepada landscape, di keadaan landscape. Ini adalah mode full lock, di mana kalau kita pergi ke mana-mana position, kiri, kanan, dia akan kunci pergerakan kiri kanan. Di bawah sama je kedudukan dia. Okey. So saya akan try tukar kepada half full mood. Okey, ini adalah kedudukan half full mood. Tadi kita tengok pergerakan dia terkunci semua. So yang ni saya pusing sini. Saya pusing sini. Dia sekadar pergerakan yang macam ni saja. Joystick memang langsung tak boleh. Ambil gambar, boleh ambil dudukkan portrait. Kalau half follow mode, tak boleh gunakan joystick ketika dalam keadaan portrait. Ini yang kekurangan pada gimbal ni lah. Saya off balik. Sekarang saya on mula. Okay. Dia dah jadi full lock. Nampak? Bismillah. Okay. Sebelum korang nak masukkan kepada handphone kepada gimbal, apa yang korang perlu buat, pergi kepada Play Store, download aplikasi gimbal ini yang nama dia Gimbal Go, atau korang boleh pergi gunakan kepada buku manual. Terdapat dalamnya ada QR code. Korang boleh link terus QR code yang terdapat dalam buku manual. Jadi selepas korang dah download, rupa aplikasinya seperti ini. Okay.
Gimbal Go. Kau boleh download, boleh guna pada iOS dan Android. Jadi selepas korang dah download, sebelum korang nak onkan dia punya gimbal, apa yang kau boleh buat, buka aplikasi dahulu. Kemudian masukkan kepada gimbal ini setting seperti yang korang tengok video di hadapan. Dan sekiranya semua dalam keadaan baik, gimbal ni akan tracking terus korang punya phone. Kalau tak ada, korang boleh buat secara manual. Pergi ke setting. Okay. Nampak kat sini dia tulis automatic Bluetooth connection. Okay. Onkan dia punya sini. Okay. Lepas tu dia akan searching lah. Dia akan cari korang punya phone tracking. Lepas semuanya dalam jaya, baru korang boleh gunakan gimbal ini. Okey. Bila korang dah guna gimbal ini, tombol ni korang boleh guna untuk zoom. Ada setengah phone tak boleh guna, sebab saya punya phone satu lagi, dia tak boleh guna langsung aplikasi Gimbal Go. Paksa guna tekan manual. Bluetooth langsung tak boleh pakai. Tapi yang ini dia ngam dengan aplikasi Gimbal Go, secara automatik dia dapat trace sendiri. Lepas ni saya akan bawa korang pergi ke outdoor, di mana saya akan cuba buat satu lagi video shoot kenaan gimbal ini di outdoor. Sama ada dia bergegar dan sebagainya, kita tengok lagi nanti. Jumpa lagi sebentar. Saya akan bawa korang tengok bagaimana dia punya vibration, sama ada dia punya vibration dia teruk ataupun tidak. Kita tengok je sekejap lagi. Okey, jom kita mula sekarang. So saya fokuskan dulu. Okey, saya dah mula on. Jom sekarang saya try jalan. Okey. Ni jalan biasa saya. Okey, saya putar balik. Saya try lari pula ah. Okey. Okey, saya sekarang tukarkan dia kepada portrait, tapi bukan ambil gambar, saya ambil video. Kita tengok macam mana. So ini saya berjalan. Okey, sekarang saya berlari, try berlari pula, tengok macam mana. Okey. Okay, saya rasa itu sajalah yang saya boleh tunjukkan pada korang. Memandangkan ada masalah sikit, bateri pun nak habis. So saya rasa itu saja yang saya boleh tunjukkan pada korang. Kita jumpa lagi next video akan datang. Bye bye.